Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sasa di acara Salam Pramuka. Kebetulan hari ini saya menjadi penanggung jawab dari kegiatan Gladian Pemimpin Regu Pramuka Penggalang Kota Bogor tahun 2023 yang merupakan program dari Bina Muda dan Satuan Karya Akuarium Cabang Pramuka Kota Bogor. Baik Kak, kegiatan hari ini apa aja tuh Kak? Kegiatan hari ini itu kegiatan yang dimulai dengan upacara pembukaan tentunya, dan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh para pemateri yang sudah kami siapkan dari Pusdiklat Cap Kota Bogor tentunya. Yang pertama yaitu materi tentang leadership atau kepemimpinan yang sangat berhubungan sekali dengan pemimpin regu. Lalu juga ada dinamika kelompok, dilanjut nanti materi peraturan berbaris, ada juga materi mapping, public speaking dengan teknologi, dan diakhiri dengan evaluasi serta rencana tindakan. Kegiatannya sampai berapa lama tuh Pak? Kegiatannya sebetulnya hanya diadakan satu hari, hanya saja nanti rencana tindak lanjut kedepannya itu berjenjang sampai tanggal 30 Mei. Jadi kegiatan hari ini sebetulnya hanya dari jam 8 tadi sampai jam 4:30 sore. Harapan kegiatan ini apa Kak? Harapan dari output kegiatan ini adalah para pemimpin regu di masing-masing pangkalan nanti bisa mengamalkan apa yang memang didapat pada hari ini, lalu juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mempunyai spirit dan juga karakter-karakter yang kuat. Karena pemimpin-pemimpin zaman sekarang selain harus berkarakter, juga harus punya semangat yang lebih, tapi mereka juga harus punya skill-skill yang memang bisa bukan diperlihatkan dan dipertontonkan saja, tetapi skill yang memang bisa mencakup kepada adik-adik yang nantinya ada di regunya. Baik, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian Salam Pramuka hari ini. Saya Sasa, pamit undur diri dan Salam Pramuka.